kawan-kawan, sekali lagi saya berkesempatan untuk merekam video ini. Oke, kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan mixer yang kecil ini, yang dipanggil nama Go Live Mic. Oke, FO mixer. FO itu ialah 4 channel lah. So, saya sudah tengok-tengok bagaimana. Oke, ini sesuai sekali untuk yang pertamanya karaoke. Oke. Jadi pertama dalam video ini, segmen pertama saya akan bincang tentang bagaimana menyambung mixer ini untuk dijadikan sebagai konsol karaoke kita. Oke. Pertama sekali mesti ada ini. Ada laptop, ada hard disk untuk lagu, ada sambungannya untuk ini, dan juga ada mixer besar lah, ataupun itu atau kita panggil power mixer ataupun power amp. Oke, ini tidak boleh bunyi kalau tidak ada power amp. Oke, ataupun kalau ada radio kah, hi-fi punya apa-apalah yang boleh disambung ini, disambung. Oke, jadi seperti yang saya sudah katakan awal-awal tadi, ini untuk pergi ke speaker. Nah, ini input 1, 2, 3, 4 input semacam mic ataupun apa-apalah. Kalau sekarang ini karaoke, ini ada 4 input, ini pun inputnya. Oke, ini recording. Oke, kemudian ini dia punya kontrol untuk suara dan sebagainya. Oke, ini main ataupun volume utama, ini untuk phone. Oke, untuk USB sama ada pen drive ke apa untuk main MP3 boleh sini, boleh juga sambung ke laptop lah. Oke, okay. Dan di belakang ini ada sambungan ke laptop juga lah, ini laptop ataupun current dia punya power. Oke, okay. Ini yang ini boleh tekan ke dalam dan lepas. Okay, kalau tekan ke dalam ini line dan lepas line, ini computer. Oke, okay. Begitu juga dengan sini, nah, computer. Oke, okay. Kemudian jangan lupa ini ada Swiss. Oke, okay. Sama ada mau USB, kalau sambung USB kita tekan USB. Kalau lain, kalau kita pakai ini kita lepas. Oke, kalau main ini tekan. Nah, jadi ini USB punya volume volume. Oke, volume. Ada low, high, gain. Jadi tanpa membuang masa, mari kita sambunglah untuk sambungan pertama ini untuk main karaoke. Oke, okay? Dengan benda ini. Oke, okay, mari kita mulakan. Oke, okay, pertama sekali kita sambung ke power ya. Kita gunakan USB di laptop sajalah. Jadi kita sambung. Yang ini di ujungnya kita sambung di belakang ini. Oke, kita sambung di belakangnya.
langsung sambung. Oke, sekarang sambung saja, dia akan terus. Hidup ya, tak ada lagi power untuk on off, dia akan terus hidup. Oke, itu yang pertama. Kemudian oke, yang ini kita ambilnya mic-nya, sama ada di sini atau yang ini atau ini atau ini. Jadi kita ambil yang pertama, inilah channel 1. Oke. Oke, untuk channel 1 ini gainnya kita bagilah separuh begitu. Ini high lebih kurang begini, low-nya pun separuh. Kemudian ini volume untuk channel 1 lah. Oke, untuk sebelum kita mulai, biarkan dia reset dulu. Kemudian yang ini main ini kita biarkan kosong dulu ya. Oke, step yang ketiga. Step ketiga ialah kita akan sambung ini ke power mixer ataupun power amp. Saya sudah sediakan ini, ada dua ini, jadi kita akan sambung saja begini. Oke, jangan lupa yang ini ada phantom, kita beli tekan. Nah, kalau kita punya mikrofon tuh kondenser dipakai. Jadi oke, kemana sambungan ini. Oke, saya tunjukkan. Oke, sambungan ini kita sambung ke sini. Oke. Nah, ini kita sambungkan ke situ. Untuk kontrolnya di sini. Oke, jangan dulu, biarkan dia itu dulu. Oke, yang ini adalah mixer kosong yang disambungkan ke power amp ke bagian-bagian inilah. Oke, di graphic equalizer, kemudian disambung ke compressor, dan akhirnya power amp. Oke. Okay. Yang ini untuk sub. Oke, okay. Jadi sebelum kita play, mari kita tengok dulu di mana dia punya kepitan untuk karaoke. Oke, okay, sekarang kita tengok di sini. Adalah PC ya. Sini ada PC. Oke. Okay. Biarkan ia PC. Oke, okay, boleh tukar-tukar ya. Oke, okay, di sini boleh tekan lain. Boleh juga tekan untuk Bluetooth. Oke, okay, sekarang kita pakai PC. Jadi kalau pakai PC itu jangan lupa ini tekan untuk USB. Oke, okay, jadi ini ada USB, tekan sajalah. Oke, okay, tekan USB. Jadi di sini sudah sedia filenya, tinggal saja play. Oke, okay, kita playkan dia. Nah, kita play. Nah, country road. Oke. Okay. Okay, sebelum itu komputer ini
belum lagi disambung. Beginilah sambungannya, sambungan yang dikira terbaik lah. Okay. Yang ini daripada mic, ini mic input. Yang ini daripada laptop music. Yang ini ke power amp lah. Okay. Jadi ada satu yang saya jumpa tadi, yaitu berkaitan dengan powernya, yang supply currentnya tidak boleh sambung ke laptop sebab menyebabkan dia bising. Okay. Sebaik-baiknya gunalah sambungan ke current lah. Gunakan itu apa ni, yang handphone punya supply lah, current punya. Okay. Jadi tidak boleh terus direct ke laptop. Okay. Untuk yang dari laptop tu, kita dari sini, ini music dari laptop. Okay, ini dan masuk sini. Okay, pastikan line lah, bukan PC. Jadi mari kita testing. Okay, kita testing play di sini. Okay, sudah play. Yang ini sudah di setting, cuma kita besarkan volume di sini. Okay. Okay, sudah mau skip. Mungkin kita offkan ini dulu. Okay. Mari kita besarkan lagi. Kalau tidak kuat, kuatkan di sini. Ini juga, ini main volume. Oke, main volume-nya. Oke, sekarang sudah set sub-nya. Oke. Mari kita tes mic. Jadi kuatkan sedikit. Sound check percobaan 1 2 1 2, sound check. Okay, check. Okay, begitulah setting untuk omik saya yang kecil ini. Okay, biarpun kecil, tapi dia memang tahu lah. Okay, untuk membuatkan sub. Okay. Ah, okay, ini tidak ada fungsi. Ini tidak. Kita tengok di sini, tidak kan? Nah, ini kita. Okay. Okay, ini bergantung kepada kekuatan di sini. Ini kekuatannya. Jadi belilah untuk di dalam rumah lah. Okay, dalam rumah lah. Percobaan 1 2 1, sound check. Okay, seterusnya video seterusnya saya akan bahas berkaitan dengan bagaimana. Okay, bagaimana kita mahu setkan kita setkan mixer ini menjadi sound recording untuk recording lagu, sama ada mixer ini sesuai ataupun tidak. Okay, sila lihat video yang seterusnya. Okay, jadi sekian. Memang boleh digunakan untuk karaoke lah, untuk karaoke di rumah saja. Untuk di luar itu mungkin pakailah mixer yang besar seperti inilah. Okay, gunakan mixer ini untuk di luar. Okay.
dikombin dengan ini sebenarnya. Oke. Oke, satu lagi berkaitan dengan harga bagi mixer ini. Biasanya saya beli di Shopee lah. Shopee dalam 150. Oke, 150 ringgit. Nah, tapi babaloi lah.